Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi hari raya Idul Kurban tiba. Ini ngomong-ngomong masalah hari raya Idul Kurban, dulu Akang pernah jadi tengkulak kambing buat kurban. Jualan biasalah, usaha setahun sekali ya. Akang kalau dagang kambing buat kurban laris, karena ngambil untungnya nggak pernah gede. Emang kebenaran di kampung Akang yang namanya untung badannya kecil-kecil, nggak ada yang gede. Ya, satu hari pada saat Akang dagang kambing itu, ngambilnya biasanya Akang kan kambingnya dari Jawa gede-gede tuh, tinggi-tinggi, ya kan. Nah itu dari Garut juga bagus-bagus, dari Tasik Panjalu juga mantep-mantep. Nah, satu hari pada saat dagang nih, ada ibu-ibu sama bapak-bapak turun dari mobil Fortuner. Wah, gila nih, untung besar nih. Padahal mengambil untung gak pernah gede-gede. Ya kan, turun lah ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Nah, biar menarik kan Akang langsung ya kan ngeluarin jurus. Jurus dagang kambing. Ayo bapak ibu, ini silakan, kambingnya bagus-bagus. Yang ini kambing dari Jawa, kuat, mantap. Sehari saja bisa kawin 5 kali. Ya itu saya liatin tuh, ibu-ibu nyolek bapaknya. Tuh pak, 5 kali sehari. Nah ibu-ibu bapak-bapak yang ini yang warna hitam putih lebih bagus lagi. Tinggi besar, harganya cukup murah, gak mahal-mahal karena buat kurban. Kalau yang ini lebih mantap lagi, satu hari bisa 10 kali kawin. Nah itu si ibunya nyolek lagi sama suaminya. Tuh pak, kambing aja makan rumput sehari bisa 10 kali naik, bapak kuat enggak? Nah itu bapaknya nanya sama saya, Pak Haji, iya pak, gimana itu 10 kali naik kambing betinanya satu apa lain-lain? Saya bilang ya lain-lain atuh pak. Nah itu si bapak langsung nengok sama bininya, tuh bu, betinanya lain-lain, bapak juga kuat. Kalau ceweknya lain-lain mah. Itu bapak si ibu jadi berantem. Akhirnya kagak jadi beli kambing mah. Alah, riet, pusing.